Erupsi berupa letusan material vulkanik dari kawah Jonggring Saloko, Gunung Api Semeru ini teramati jelas dari kamera CCTV yang terpasang di pos pantau curah Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jumat sore 2 Februari. Erupsi gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini juga terekam di Seismograf Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, di pos pengamatan Gunung Api Semeru. Dengan amplitudo maksimal mencapai 23 mm selama 124 detik. Selain melontarkan abu vulkanik setinggi 1.300 meter, erupsi ini juga disertai awan panas yang meluncur ke arah timur laut atau ke aliran Besuk Kobokan. Untuk imbuan teman-teman atau pekerja penambang pasir manual ataupun pakai alat berat, tetap waspada di sekitar 13 kilo dari puncak Gunung Semeru. Selain erupsi, kawasan lereng Semeru juga dilanda banjir lahar dingin yang mengakibatkan sejumlah truk pengangkut pasir terjebak di aliran sungai yang berhulu di lereng Semeru. Hingga Jumat malam pukul 19 waktu Indonesia Barat, status Gunung Semeru masih bertahan di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.